Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Litera Profit, pada video kali ini kita akan coba mengupas salah satu ikan primadona di Indonesia. Ya, inilah ikan kakap putih. Kakap putih adalah jenis ikan berpindah dalam keluarga Latidae dari ordo Perciformes. Jenis ikan ini tersebar luas di wilayah Hindia Pasifik Barat, mulai dari Asia Tenggara sampai Papua New Guinea dan Australia Utara. Ikan ini dikenal dengan nama Plakapong di Thailand, Siakap di Malaysia, Barramundi di Australia, dan di negeri kita sendiri dikenal dengan nama Kakap Putih atau kalau orang Jawa bilang, Cukil. Oleh komunitas ilmiah internasional, ikan ini kemudian disebut sebagai Asian Sea Bass atau Kakap Laut Asia, atau kadang dikenal dengan Australian Sea Bass atau Kakap Laut Australia. Ikan ini merupakan salah satu komoditas budidaya laut unggulan di Indonesia. Ya, ikan ini memiliki bentuk tubuh memanjang dengan mulut yang besar, namun sedikit mencong dan rahang atas yang memanjang sampai ke belakang mata. Tepi bawah dari tulang pipinya memiliki gerigi dengan duri tajam di bagian sudut. Tutup insang atau operculum memiliki duri kecil dan penutup bergerigi di atas pangkal gurat sisi. Ya, ikan ini memiliki sisik tipe sisir atau stenoid yang berukuran besar dan berwarna perak gelap atau terang tergantung pada lingkungan tempat hidupnya. Jika dilihat secara melintang, ikan ini tampak gepeng dan raut kepalanya terlihat jelas cekung. Sirip tunggal di bagian punggung dan perutnya berduri, sementara sirip pasang di dada dan panggulnya tidak. Sirip ekornya pendek dan bulat. Adapun berat maksimal ikan ini bisa mencapai 60 kg atau 130 pon. Sementara panjang tubuh rata-rata sekitar 0,6 sampai 1,2 meter atau 2,0 sampai 3,9 feet. Tubuh mereka bisa mencapai panjang 1,8 meter atau 5,9 feet. Ukuran genomnya sekitar 700 MB yang diurut dan diumumkan dalam Animal Genetics tahun 2015 oleh James Cook University. Kakap putih merupakan ikan demersal menghuni dasar sungai atau laut, di mana ikan ini bisa ditemukan di perairan pesisir, muara sungai, laguna dan sungai, baik di perairan bersih maupun keruh, dan biasanya dalam rentang suhu 26 hingga 30 derajat Celcius. Ikan ini tidak melakukan migrasi besar-besaran dalam suatu atau antar sistem sungai, yang kiranya dapat mempengaruhi terbentuknya perbedaan genetis. Kakap putih merupakan ikan pancing yang banyak dicari, terutama di perairan air asin. Kabar baiknya, kakap putih saat ini sudah bisa dibudidayakan di kolam air tawar. Seperti apa? Yuk setelah ini kita lihat. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu kolam budidaya air tawar, tepatnya di Desa Tirem, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan di depan kita sudah ada benih kakap putih atau barramundi dengan panjang 5 cm per ekor. Dengan kepadatan 0,5 sampai dengan 1 ekor per meter kubik, pada kolam tradisional 1 hektar dengan kedalaman 1 meter, kita bisa optimalkan 5.000 ekor hingga 10.000 ekor bibit. Nah, dengan target panen 500 gram per ekor, maka potensi panen 5.000 ekor bisa menjadi 2,5 ton. Dan jika 10.000 ekor bisa menjadi 5.000 kg atau 5 ton.
Untuk Anda pemula, Anda cukup mulai dengan angka 5.000 ekor per 1 hektar. Dengan asumsi harga panen Rp60.000 per kilogram, maka 2,5 ton sudah bisa meraih omset sekitar Rp150 juta rupiah dalam kurun waktu 5 sampai dengan 6 bulan. Angka yang cukup fantastis untuk budidaya ikan air tawar. Ya, Anda bisa mencoba memesan bibit melalui Asia Profit. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.